Oke okay guys, sekarang kita beralih dari tempat yang tadi. Oke okay. Saya gak tahu guys, ini nanti videonya jadi beberapa bagian ya. Tapi intinya kalian saksikan aja video ini sampai full atau sampai selesai. Begitu teman-teman. Oke okay. Berikutnya di bagian set yang ini tuh juga masih ada lampu ya guys ya, yang saya buat. Memang ya, lampunya itu gak sekeliling guys, karena ruangan ini juga agak terlalu besar ya guys ya, jadi lampunya nggak cukup. Saya beli kemarin yang 10 meter. Ya oke okay lah, begini aja pun udah cantik teman-teman. Di jendela tadi saya bilang ya guys ya, di sini juga ada keterampilan saya gitu ya, waktu kelas 10. Ini saya nggak tahu ini guys, kemarin lupa saya. Ini saya disuruh buat ngapain gitu. Tapi intinya ini dari kardus sama benang wall gitu guys, warna hijau. Berikutnya di sini teman-teman, ada tulisan nih, kamera bisa mendekat. Ini ada motivasi gitu ya guys ya, ini. Oke okay. Ada motivasi gini teman-teman, stop dreaming, start doing. Saya lupa artinya ini guys, tapi ya begitulah intinya teman-teman. Berikutnya oke okay. Oke okay, sebentar guys, lampunya tolong boleh digeser lampunya. Oke okay, lampunya udah digeser guys. Jadi berikutnya ini tadi ada lukisan ini ya, bukan lukisan, motivasi ya teman-teman. Oke, ini dari papan ya, dan saya gantung di paku ini. Berikutnya di sini guys, ini ada seperti tulisan happy birthday gitu ya, bukan seperti tapi memang iya. Ini waktu saya umur 16 tahun kemarin ya, ini saya custom sendiri. Oke, ini waktu saya vaksin dosis pertama sama dosis kedua teman-teman. Nih, oke okay, ini cantik sekali ya, ini dari bahan stick es krim nih, kalian lihat. Oke okay, ini ada lampunya ya teman-teman. Ini kita hidupkan aja ya teman-teman lampunya. Pernah juga jarang ini saya gunakan atau saya hidupkan begitu ya teman-teman. Berikutnya di sini ada gantungan, bukan gantungan guys. Ini kamera bisa lebih mendekat, ada lukisan seperti ini guys. Nih, ini konsepnya ini seperti orang ya, pendaki gunung sedang melihat gunung yang indah ini, begitu teman-teman. Inilah konsep ceritanya, begitu teman-teman. Berikutnya di sebelahnya ini ada seperti pot bunga dengan bunga ya. Ini latarnya bagus sekali sih guys. Oke, ini juga sudah aku spill harganya dan udah unboxing, unboxing di YouTube. Oke, berikutnya kita lanjut ke bagian sini teman-teman. Oke, ini ada tulisan happy birthday. Oke, okay, kalau ini dikasih ya, dipaketkan dari teman saya gitu ya teman-teman. Ini tulisan happy birthday, ini ada nama saya. Nih, ada 8 foto saya ini teman-teman. Ini mungkin diambil teman saya ini dari Instagram saya. Oke, okay, bagi kalian yang belum follow Instagram saya, follow di bawah ya guys ya. Ada nama Instagram saya di bawah deskripsi video ini. Oke, okay? Ini ada 8 kata-katanya, tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya. Semoga sekarang, ulang ya guys ya, tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya, sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Selamat ulang tahun sobat, dari sobat, sobatmu yang baik. Oke okay? Di sini ada, ini saya nggak tahu ini apa namanya guys ya, tapi ini dibuat adik saya seperti dudukan gitu ya guys ya. Ini dari kardus, baru saya bikin boneka di atasnya, boneka Doraemon nih teman-temannya. Kalian bisa lihat, baru saya tambahkan daun rambat, begitu ya teman-teman. Oke, sepertinya saya nggak bisa naik ya guys ya ke tempat tidur, karena capek, nanti saya membersihkan kembali guys. Begitu juga, kalian bisa lihatlah langsung dari kamera atau dari layar ya guys ya. Yang bagian ini, itu ada foto saya bertiga bareng adik. Ini saya cetak di, ini saya, apa namanya ya guys ya, lupa lah saya. Pokoknya itulah guys ya. Ini saya bingkai fotonya di bingkai kayu, di langsung bingkai kayu gitu. Ini foto saya bareng adik saya itu di pesta kalau nggak salah guys. Begitu juga di sini. Oke okay. Entah ya guys ya, saya akan zoom kameranya. Oke okay, ini ada sama ini kado ulang tahun dari teman saya guys ya, happy birthday 16 tahun itu kalau nggak salah tulisannya teman-teman. Nih ada berbagai foto-foto saya, kurang saya rasa ada lebih dari 50 foto yang dijadikan kolase begitu ya teman-teman. Berikutnya di sini ada jam. Oke okay. Ini ada jam, ada jam nih, masih jam 11 gitu ya guys ya. Dan dua foto terakhir di atas adalah foto pung saya dari bapak gitu teman-teman. Oke okay. Sepertinya
durasi video masih terlalu pendek ya guys ya. Kita kesini. Awas, oke. Oh. Kita mundur dulu ya teman-teman. Aduh, saya keringatan ini. Sebentar guys, saya tarik nafas dulu. Oke, ini laptopnya mati. Oke, berikut di sini saya akan kasih tunjuk kepada kalian medali-medali yang saya dapatkan ya. Walaupun perak sama perunggu, tapi saya bersyukur banget sih guys. Nanti di video berikutnya saya akan spill semua medali saya ini. Bukan di video ini guys, di video berikutnya. Oke, di sini dari bentuknya aja ya, ini saya menang Olimpiade Biologi tanggal 20 Februari. Ini Olimpiade Biologi juga tanggal 12 sampai 13 Februari. Ini Olimpiade Fisika, saya lupa tanggalnya guys, tanggal 6 Maret kalau nggak salah ya guys ya. Ini ada Olimpiade Matematika nih. Ini teman-teman, Olimpiade Matematika. Ini saya dapat perak, ini perunggu. Ini tadi perak, ini juga perak. Berikut ini ada, ini Olimpiade Biologi, dapat perak juga guys. Berikutnya ini Olimpiade Biologi juga, karena saya lah suka belajar biologi juga nih teman-teman. Saya dapat medali perak, dan terakhir ini medali biasa guys. Oke, dan ini set saya untuk di meja, kalian bisa lihat teman-teman. Oke, ini guys, nih. Ini bagian meja saya, tadi udah saya spill ya guys ya. Oh iya guys, kamera boleh mendekat. Nih teman-teman, saya mau kasih tunjuk beberapa buku yang di bawah ini ya guys ya. Siapa tahu kalian penasaran teman-teman. Oke, saya harus pelan-pelan ngambil guys. Kalau nggak bisa jatuh semua ini guys, bahaya nih guys kalau jatuh semua nih. Oke, yang pertama guys. Oke, yang pertama ini ada buku Best Pocket Top Genius Biologi. Ini guys saya beli dari Shopee ya. Ini ada berbagai macam bidang pelajaran gitu guys. Saya ambil biologi karena saya lebih suka biologi gitu teman-teman. Ini bukunya, kalian bisa cari di Shopee ya. Ini ada 24 bab teman-teman. Oke, coba nih 24 bab. Oke, kalian lihat ini 24 bab. Oke, bukunya seperti ini guys. Banyak sekali ya teman-teman nih. Ada berapa laman nih teman-teman? 470. Wow. Oke, 470. Nih. Berikutnya ini ada study planner, yang study planner punya saya ini. Ini kemarin. Ini waktu semester lalu ya guys ya, belum saya lanjut lagi. Sepertinya ini harus saya gunakan lagi guys. Oke, okay, study planner. Berikutnya ini ada buku apa ini ya guys ya, weekly schedule. Ini kegiatan dari April sampai, bukan dari April sih teman-teman, mungkin dari Januari sampai Desember. Baru ada catatan, ada notes. Ini ada kertas kosong gini. Oke, ini semua. Baru ada penanda gini guys, untuk garis-garis ini untuk menandakan kita udah menulis di sampai mana begitu teman-teman nih. Oke, sebentar saya mau kembalikan lagi dan saya akan kasih tunjuk kepada teman-teman semua binder saya ya. Oke, ini kalian udah lihat tadi detailnya guys ya. Bentar saya ambil binder saya. Aduh. Saya harus ambil semua nih. Ops. Oke, dimulai dari binder saya merah ini. Ada nggak isinya teman-teman? Saya juga penasaran guys. Udah nggak bisa dibuka guys. Oh ini kosong guys. Ini nggak tahu saya kenapa nggak bisa dibuka. Oke, berikutnya yang ini kosong juga. Berarti nanti saya harus isi ini teman-teman. Teman-teman. Oke, berikutnya ini ada catatan saya Ruben GA Tambunan Notch. Ini saya custom dengan latarnya itu rumus matematika semua guys. Gak tahu saya, ini saya lupa
kapan ini saya beli gitu teman-teman. Ini ada seperti kertas-kertas gitulah ya teman-teman. Ini notes saya semua untuk menyimpan catatan-catatan saya. Ini agak berabu ya teman-teman karena mungkin nggak semua saya pakai, makanya berabu begitu teman-teman. Nanti coba saya akan bersihkan di video berikutnya. Berikutnya ini adalah binder yang paling saya suka guys, karena ini saya custom sendiri dengan muka saya. Ini saya sendiri yang buat guys. Apanya? Bukan bindernya guys, tapi desainnya ini saya yang buat sendiri. Ini warna kuning. Ini ada slot ini untuk kartu-kartu ya guys ya ini. Wow, dulu coba kamera di autofocus. Oke, ini tentang matrix, hidrokarbon, pendapatan nasional, kolonialisme dan imperialisme, teks prosedur, sel, masa kolonial, alkana. Oke, ini guys, ini saya dulu paling suka nyata-nyata seperti ini. Catatan estetik namanya yang begitu teman-teman nih. Oke, ini warna kuning, warna kesukaan saya juga. Kemarin ada pulpennya tapi saya nggak tahu di mana pulpennya ya guys ya. Oke. Sekarang saya mau kembalikan lagi teman-teman. Nanti di video berikutnya saya akan bersih-bersih semua barang-barang saya ya guys ya. Oke guys, udah saya susun ya. Oke. Gimana menurut kalian teman-teman? Aduh, keterangan cahayanya. Oke, ini ke saya ya teman-teman. Sepertinya sudah semua saya runtur kamar saya ini. Nanti videonya akan saya bagi ke dalam beberapa bagian biar kalian tidak terlalu ribet untuk menontonnya begitu teman-teman. Oke, setelah ini kalian akan melihat sinematik atau video stop motion gitulah ya guys ya. Kalian akan saya kasih tunjuk hasil dekorasi saya selama ini. Oke. Oke, teman-teman, terima kasih buat kalian semua yang ada di rumah maupun di luar rumah, tetap jaga protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan selalu. Saya aku Ruben Gopas Agustin Tambunan pamit undur diri dari video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap support saya, like, komennya yang berkualitas ya guys ya. Buat saran ataupun yang lainnya bisa, tapi jangan sampai menghina gitu ya teman-teman. Oke, dan jangan lupa subscribe, hidupkan juga tombol notifikasinya, share juga. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Dah. Thank you.